pegang coklatnya. Ah, kamu mah. Bagus apanya? Lihat nih, buahnya banyak yang busuk. Oh iya ya. Maaf Gan, saya kurang memperhatikan. Iya. Kamu mah bisanya cuma memperhatikan bujur awewe wungkul. Ah, juragan mah ritau ente ah. Ya udah. Ada apa ini teh? Pagi-pagi sudah basa-basi. Itu Gan. Apa betul juragan punya saudara yang bernama Idai? Idai? Idai yang mana? Itu anak yang dari kota yang tinggal di rumah si Ujang. Oh, itu mah bukan saudara saya. Itu mah anak almarhum sahabat saya. Siapa ya, Gan? Ih, si Suta. Kan dia tuh sudah beberapa kali menyelamatkan hidup saya. Oh, itunya, Gan. Iya. Emang ada apa dengan si Idai? Eta, Gan. Kemarin waktu saya ngolek utangnya mafia, si Idai kucampur. Makanya semalam saya tidak setor sama juragan. Oh, gitu ya? Betul, juragan. Ih, kumaha juragan? Hajar wae si Idai teh juragan. Eh, dimana emang dikit-dikit hajar. Kan kita harus pakai perhitungan ya, Gan? Betul, Kung. Gitu-gitu oke. Jasa almarhum bapaknya itu besar terhadap saya. Jadi, kumaha tuh, Gan? Kalau tiap ngolek utang, si Idai kucampur terus. Kan juragan juga yang jadi rugi. Ya pokoknya si Idai mah jangan diganggu lah. Tapi Gan, sepertinya juga dia mendekati si Engkai, Gan. Nah, ini teh urusan utang piutang saya atau urusan kamu hayang kasih Engkai? Ya soal utang piutang juragan sih, tapi kan jadinya nyambung ke si itu, Gan. Ah, udahlah. Pokoknya si Idai jangan diganggu. Sekarang mau sudah pergi sana. Kan hari ini masih banyak tugas-tugas yang harus dikerjakan. Ayo berangkat. Dan kalau udah. Dan. Kamu kenapa nggak nerusin sekolah aja? Jauh Kang, paling deket di Sidang Barang. Jadi biayanya mahal. Kalau punya rezeki mah Kang, Jun pengen nerusin lagi tahun depan. Iya tuh Jun, minimalnya kamu tes SMA mah bisa tamat. Eh Kang, serius ya? Kemarin teh Akang SMS-an sama siapa sih? Oh, itu temen Jun. Cewek ya? Iya. Cantik gak Kang? Tidak tahu tuh Jun, soalnya Akang juga belum pernah ketemu. Ah, masa sih Kang? Memangnya Akang kenal di mana? Awalnya mah Akang tuh salah kirim SMS. Eh, ternyata orangnya teh baik. Ya jadi keterusan weh sampai sekarang. Memangnya Akang tidak punya pacar ya? Kok SMS-annya sama cewek yang belum pernah kenal sih Kang? Lagi tidak ada Jun. Akang tuh masih trauma. Soalnya ujung-ujungnya teh pasti selalu disakitin. Belum jodoh kali Kang. Iya kali Jun. Apalagi sekarang tuh Akang punya kenalan di HP. Bisa jadi menemukan hal yang beda Jun. Beda gimana Kang? Ya beda aja Jun. Karena kita teh bisa curhat dan saling berbagi. Tapi tidak perlu takut untuk disakitin. Tidak perlu terlalu dalam memakai perasaan. Udah gitu kita lebih bebas Jun. Soalnya kan kita teh belum pernah ketemu. Jadi kita tuh tidak pernah tahu seperti apa dan bagaimana orangnya teh. Malahan kalau dipikir-pikir mah Jun, curhat Akang sama Nia teh lebih dalam kalau dibandingkan dengan curhat Akang sama pacar-pacar yang dulu. Pokoknya mah jauh lebih dekat lah. Jun? Huh? Thank you.
anjing. Ah, si Akang mah. Yang kau pindah kah ya? Mangga Kang. Ben Kang sendiri biasanya juga kan sama Jujun. Ya, lagi ngambek dia. Ngambek kenapa tuh Kang? Gak tahu. Adik kamu sendiri kan biasanya suka sama Imas. Emang sama Imas kan? Tuh Imasnya juga lagi asik Rito kan? Oh. Nih Kang kopinya. Si. Kai. Kemarin tuh masih aku lagi jatah segala. Panjang Kang ceritanya. Intinya mah dulu tuh emak pernah punya hutang bekas perawatan almarhum ibu. Oh, jadi hutangnya sama si aku? Bukan Kang, hutangnya mah sama juragan Atang. Juragan Atang? Iya, Kang Akung sama teman-temannya itu yang bertugas untuk menagihnya. Nah, sekarang emak tuh mencicil hutangnya lewat itu hasil dari kotak sumbangan. Wah, kalau gitu berarti Akang tuh kemarin udah ngalangin orang yang mau nagih hutang atau ya? Enggak Kang, justru biasanya engkau yang suka ngasih mah. Tapi kemarin Kang Akung malah mau ngambil sendiri. Oh, mungkin dia mau makan sendiri kali ya? Iya, kayaknya mah Kang. Biasa buat beli minum, kayaknya mah kehabisan uang itu teh. Beli minum? Bukannya kemarin dia lagi mabok? Kang Akung mah tiap hari juga atuh mabok Kang. Oh, pantesan apa ya kelakuannya temennya error pisan. Udah kenal kali ya? Kena apanya? Mungkin kayaknya Kang. Ya tapi gitu-gitu juga ada orang sini mah pada takut sama dia. Karena dia anak buah juragan Atang? Ya mungkin juga sih Kang. Tapi Kang Akung tuh suka nekat. Dulu ya Kang, pernah sampai ngebacok orang pakai goloknya. Kalau juragan Atang sendiri, orangnya gimana? Gimana ya Kang? Nah sebenarnya mah baik. Tapi kalau udah menyangkut hutang mah jadi menyeramkan, Kang. Dia tuh rentenir? Iya, Kang. Bunganya juga besar pisan. Tapi, engkau masih bingung, Kang. Kok kemarin Kang Akung tuh kayak yang takut gitu ya, Kang, sama Akang? Kenapa ya? Ketawa tuh, Kang. Akang juga bingung. Aduh, yang lagi PDKT, wajahnya pada serius pisan. Duh, yang udah mojok, wajahnya meningah pisan. Sudah sampai mana, Teh? Apanya ini teh? Apanya ya PDKT-nya tuh? Ih kamu mah sok ngaco ari ngomong teh. Ih teteh mah emang PDKT apa gitu? Emang PDKT apa gitu mas? PDKT itu ya pelanggan datang kopi tandas. Dasar kamu mah. Tapi PDKT yang lain juga boleh atuh Kang? PDKT yang mana nih? Ya pendekatan. Oh kirain teh pelanggan datang kamu teleponan. Tapi serius Kang, besok aja dia lagi kosong kok. Tapi harus hati-hati, dia ini udah beberapa kali disakiti, jadi masih ginggiapen. Sakit. Sebentar ya. Halo, assalamualaikum. Iya Rud, aduh sorry nih. Kemarin tuh aku lupa bilang kalau di sini tuh emang nggak ada sinyal, kecuali di satu tempat ini. Bukit sih. Enggak kan? Ah, yang bener loh. Serius nih? Iya kenal. Iya bisa. Oh ya masih ya. Buat cadangan aja. Ya terserah ente lah. Iya. Jadi sore aja ya. Iya yuk. Assalamualaikum, Ruth. Besok kesini lagi, Kang? Iya, kenapa gitu, Neng? Kang Idai. Saya bukan Idai. Kang Idai, besok main ke Sampora, yuk. Sampora? Iya, Sampora. Tempatnya teh bagus, bisa. Kang ikut. Ih,
Ari Akang, kalau Teng Kai gak ikut mah buat apa ajak-ajak Akang. Iya tuh hayu. Tuh kan Teh, mau kan? Yakinkan hatimu, kejarlah mimpimu. Semua harapan masih ada.